Yo, yo, kembali lagi di channel saya, Andre. Hari ini saya ingin bikin konten cara memasak Singapura noodle. Ya, ini bukan edukasi ya untuk bagaimana cara memasak Singapura noodle, tapi ini hanya sekedar hiburan saja. Maka ikuti video saya. Sekarang kita memasak Singapura noodle. Bedanya dengan tadi yang vlog sebelumnya, kalau Singapura noodle pakai ada sedikit kari ya. Oke. Okay. Kita siapkan semua. Kompor kita pemanasan baru kita cuci. Kita siapkan. Ya, bahan-bahan semua harus kita siapkan. Sudah ready karena api besar takut hangus ya. Ya. Let's go. Singaporean noodle. Wanginya ambrang-ambrang kan. So, kita pakai udang. Semua ingredient pakai feeling aja, tidak ada takaran yang pasti. Untuk menu berapa orang ini? 12 ya, sekitar 12 atau kurang. Itu apa itu? Oh, pakai gula. Ini pakai apa? Kari. Peas, kacang polong. Green beans ya. Oh iya benar, ada kare-karenya ya. Kare-kare. Wangi lah. Ini seluruh komplek kecium nih. Tambahin lagi sedikit kari, curry powder. Done. Wow, so quick. Look.
On the clock only about 4 minutes. Only 4 minutes. Yow, beautiful. Okay guys, sekarang sudah siap. Kita cobain ya rasanya. Dikit aja. Masuk. Aduh. Enak. Mantap. Ini lebih enak. Mantap. Lebih enak dari restoran maksudnya. Mantap. Ya. Oh, enak banget. Enak banget. Oke, guys. Sampai di sini vlog saya. Ditunggu vlog saya berikutnya. Bye-bye.